Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadan ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwazihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi syadid. Para sahabatku terindah, senang bisa menyapa Anda semua di sana dimanapun kita semua berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia kepada kita semua, rahmat kesehatan lahir ya wal batinnya, rahmat kebahagiaan lahir ya wal batinnya, serta rahmat kesejahteraan lahir ya wal batinnya. Dan insyaallah kita semua nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada bersamanya di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, alhamdulillah hari raya tahun ini 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi ini kita merayakan kemenangan setelah satu bulan puasa Ramadan dengan cara merayakannya berhari raya sebagaimana mestinya. Kita mengunjungi para sanak saudara kita, para saudara-saudara kita mengunjungi kita, dan para tetangga-tetangga kita mengunjungi kita, dan kita berkunjung ke rumah para tetangga kita. Dan saling memberi dan meminta maaf merupakan suatu ritual yang telah menjadi tradisi di Republik Indonesia ini. Insya Allah kita memulai lagi dari titik nol, dan titik nol daripada setiap kesalahan bukan berarti kesalahan-kesalahan itu kita mulai lagi dari saat ini, setelah Lebaran, na'udzubillah. Setelah kita semua meminta maaf dan setelah kita semua memberi maaf, mari kita berpikiran positif untuk senantiasa berbuat baik dan berusaha secara maksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Memang terdapat beberapa akhlak daripada kawan-kawan kita, daripada sebagian manusia lainnya, mereka dengan mudah meminta maaf, akan tetapi dengan mudah pula mereka membuat kesalahan-kesalahan yang sama di kemudian hari, berupa mencela, mencaci, menghina, atau bahkan mengolok-olok temannya sendiri, yang dengan sesaat dia juga meminta maaf, kemudian pada saat berikutnya dia mencela lagi, mencaci lagi, menghina lagi, bahkan masih ada iri, masih ada dengki di antara kita. Na'udzubillah. Marilah para sahabat, kita mulai lembaran baru hidup di tahun 1443 Hijriah sampai 1444 Hijriah yang akan datang dan seterusnya insyaallah kita mengukir kehidupan-kehidupan baru yang zero mistakes, zero kesalahan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita dari waktu ke waktu. Karena hanya dengan meningkatkan derajat ketakwaan kita dari waktu ke waktu dengan istiqomah yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, kita akan terhindar membuat celah atau mencelah orang lain atau menimbulkan rasa iri pada diri kita sendiri kepada orang lain. Karena kita sibuk menghitung kurang-kurang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terus menerus istiqomah dalam Islam, dalam iman Islam, dan dalam keyakinan-keyakinan Islam kita, insya Allah dari waktu ke waktu keimanan kita terus meningkat. Oke para sahabat, setelah lebih daripada satu bulan tidak tayang video saya ini, dan ini video yang pertama, insya Allah para sahabat masih tetap setia di channel terindah ini yang telah subscribe, teruskanlah subscribe ini, dan mohon bantuannya untuk ditonton, mengejar jam tayang di video terindah, di channel terindah ini. Dan bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan sebarkanlah kepada kawan-kawan kita. Semoga ini menjadi amal jariah kita, menjadi pemberat ibadah kita di yaumil qiyamah nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah berkokoh ajaran-ajarannya di muka bumi ini, dan insya Allah hasilnya akan kita dapatkan di yaumil qiyamah nanti. Demikian bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.